Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan pagi latihan di Kubu Gadang Payakumbu. Setiap hari di sini hujan, sore hujan. Jadi suasananya agak sejuk, lebih sejuk, lebih adem. Sudah mulai beraktivitas kembali latihan setelah pacuan kuda di Sawangunto. Jadi pecah Suzuki awak tu kalah. Apo dah? Belum pandai naik dua beli ekor dia dah. Belum pandai naik dua beli ekor. Iya. Belum pernah. Jadi bunyi langkah banyak-banyak tu bingung. Iya kan? Oranglah biasa ya doleku kan. Pastilah. Ya kan? Kalau agensi yuki-yuki awak lah. Ya. Membunyi tapak banyak regu ya kan. Di talun ke kau dapet ni mati godeknya kudonya tercocok. Dan ni lah pengalaman sih. Tak, dia kudu tercocok. Itu kan lah cuba ketika ya. Penyusian di belakang. Itu bapak balik ke dua. Tambah sekolah kamu, Ida. Hah? Tambah sekolah kamu. Yang kencang ni betul orang agak itu. Dia nak muat, dia nak pakai tunjuk anak muat. Tak, dia sang yang sama tu aja. Ini pak. Indah, menukar langkah tu nak pandai ya. Tak masalah dia sih, menukar langkah. Nah, nah ini nya tua lah. Sabulan lima buah aku ambil durian. Anak paling batang lima buah. Tapi kecil lah, ada dua yang tua. Ada, dan 21 buah. Tak ada tua je lah si Acik Pen. Ada 21 buah, ada nak perlu banyak. Ada dua lah, lah tu ya, Pen. 21 dia sendiri. Cik, dia dua depik yang ni. Ha? Tiga orang sama aku. Tiga orang. Dia batang. Ah, kayu apa durian tu? Surian. 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 Siang kampung kan? Ya. Kan di Lowi. Nama dia kau bila nak cuba minta DJ. Anak itu lah cik lah dia ada. Tanggung lah. Lalu apa mana? Awak sih nak bertanggung ke bah? Ini lah kawin lah 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 kek tau. Itu boleh. Ada Bang Jul nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Jul nih ke Payakumbu Bang Jul. Iya, pagi ini kita akan mereview beberapa ekor kuda yang menjadi target dan ini pesanan para penonton untuk mereview pejantan yang baru datang di Sumatera Barat. Alhamdulillah Sumatera Barat banyak memiliki pejantan termasuk yang di Payakumbu yang baru datang yaitu Da Vinci. Ini Da Vinci sudah terbukti anak-anaknya juara termasuk Naga 9 yang ada di Bantul kemarin juara kelas AB dan kemarin luar biasanya dua-dua adik kakak King of Istana dan Berlian Istana memecahkan mitos di Sumatera Barat. Infonya uang kawinnya 5 juta ya Pak? Dengar kabar 5,5. Oh, iya, iya, 5,5 iya. Tapi dengan sebesar itu ya cukup menjanjikan. Wajar. Wajar. Wajar dan termasuk murah. Kalau apa? Kalau yang di Jawa Tengah kemarin Last Kingdom. Ya. Last Kingdom itu karena ownernya Habib Hamzah Musawa itu memang apa ya, memberikan kontribusi untuk dunia pacuan Indonesia. Itu sebenarnya kan uang week-weeknya kan 30. Namun dengar kabar itu di
potong 50% diskon. Diskon. Wah, terima kasih ini informasinya nih. 15 juta. Dan Habib Hamzah Musawa mengatakan kepada Bang Jul, seumpamanya Sumatera Barat banyak induk-induk kuda yang mau week-week dengan Last Kingdom. Kalau lah dekat Februari izin tu susah. Kan sibuk nak. Enggak. Polisi itu kan bermain sini. Lupayangnya. Itu betulnya deh. Dah lancar ke mana? Itu betul ke mana? Ini saya di tokok makan tu. Belum jahat lagi. Wah, namanya. Ini rokok habis sok. Dah deh. Dia siap di situ. Lancar. Kita saya terang sengen ni ayo deh. Kecewa dah. Kecewa berat. Satu. Memang saya selalu tok. Pacar lempat ya Pak Haji. Pacar lempat tuh. Bless. Oke, okay. Seumpamanya Sumatera Barat, indukan kuda di Sumatera Barat banyak yang ingin week-week dengan Last Kingdom, Habib Hamzah Musawa siap membawa Last Kingdom ke Sumatera Barat. Siap. Nah, ini luar biasa dan kita harapkan lagi nanti ini banyak lagi pejantan-pejantan di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, karena nih kita sudah gimana ya? Semenjak tahun 2007 mempertahankan Piala Sawalunto Derby, nah direbut oleh kuda Istana Berlian, nah miliknya Bapak Haji Yusron, Lumajang, Jawa Timur. Nah, jadi 2023 Piala Sawalunto dibawa ke Jawa, 2024 harus kita pertahankan kembali. Jadi jangan merasa mempunyai stallion yang hebat kalau belum kawin dengan kuda Sumbar, begitu? Betul itu. Nah, luar biasa, luar biasa. Dan gimana ya, perkembangan channel YouTube Tapal Kuda 69 ini nggak jauh dari bimbingan kawan-kawan, para sahabat senior, termasuk suhu Bang Jul sendiri, Pak Agus Pen. Ini luar biasa, banyak memberikan masukan yang positif. Jadi alhamdulillah yang Bang Jul dulu tidak tahu sama sekali tentang dunia berkuda dikasih tahu, belajar, dan alhamdulillah Bang Jul diterima di dalam dunia berkuda, khususnya para petinggi, dan itu tidak lepas dari promosi ataupun ilmu yang diberikan suhu Bang Jul, yaitu Pak Agus Pen. Enggak juga, kita kan senang ada yang mengkontribusikan informasi berkuda. Terima kasih Bang Jul. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
Gapram. Ini tingginya 40, 140, ini 143.